Selamat datang kembali di channel Giro FIFA, channel seputar FIFA dan game-game sepak bola ya, pengennya gitu. Kita akan melanjutkan lagi kemarin apa serial ya, serial apa episode serial resume Erik ten Hag. Gue mainin streaming, tapi sekarang gue record lagi karena kesibukan yang tidak pasti. Tapi ini gue record di hari ini pagi hari. Kenapa gue nggak pilih streaming? Karena siangnya gue ngurusin kerjaan. Terus apa namanya? Kalau pagi gue streaming, sepi banget yang nonton. Moderator gue Bang Rizky Heka itu biasanya kalau pagi-pagi kayaknya kagak ada sih, dia standby biasanya siang jam 2 jam 3 tuh. Oke, kita akan lanjutin lagi. Ini lihat nih kelakuan nih. Kelakuan pemain kita, lihat. Nggak dimainin ke media. Aduh. Kurang nih attitude-nya nih. Bingung juga ya. Kita kebanyakan sayap soalnya. Sayap-sayap patah. Udah gitu bukan real face lagi. Kita langsung lanjut aja, kita harus menghadapi Crystal Palace. By the way, kita masih merangkak ya. Setelah terpuruk. Peringkat berapa? 17 waktu itu ya. Perlahan kita naik ya, perlahan kita naik. Kita masih ada selisih 11 poin dengan Liverpool. Bentar lagi kita sama Manchester City. Yah. Crystal Palace. Nah, kita perebutan ini dulu deh nih, Big Four nih. Play match ya. Big Four ini keras ini. Keras ini Crystal Palace. Bruno staminanya lagi kurang bagus. Ini nih anak emas gua. The Golden Child. The Golden Fucking Child. Spinazzola juga staminanya agak kurs. Siapa pemain muda yang akan gue bawa hari ini? Tapsoba kasihan ya, dia seneng tapi kurangan jam bermain. Kita coba Tapsoba sama Bremer ya. Depay ini kurang nih, kurang waktu bermain. Eriksen kurang happy dia. Eriksen boleh deh masuk. Duh, Sanchez tuh gila loh, gue jatuh cinta banget gue sama Renato Sanchez. Di FIFA enak banget maininnya. Oke, kita akan langsung menuju ke pertandingan. Enough available player. Cancel. Maksudnya gimana sih? Oh, De Gea ya. Van der Voort sebagai pelapis. Kali-kali Henderson kartu merah. Aduh, jangan sampai sih. 今日はホームで最高の守備力を誇るチームとアウェーで最高の得点力を誇るチーム. Gila ini monster nih. 13 gol dalam 14 pertandingan. Timnya 13 gol. Kita 29 gol ya. Gua belum lihat sih gol defisitnya berapa. Yuh, kita langsung aja menuju ke pertandingan Crystal Palace melawan Manchester United. Bismillahirrahmanirrahim. Yos, selamat menikmati. Azik. Bukan ke situ, Ford. Ini gue by the way pakai stick baru nih. Kemarin
ngaco terus ngarahinnya. Oh, salah. Anthony masuk langsung ngegolin. Dia kesal, turunin saya Pak Pelatih atau saya tidak akan membuat gol. Kalau saya diturunin, saya buat gol. Nice, nice. Good job Anthony. Good job, good job. Ish, bagus. Hati-hati, ini biasanya kalau udah ketinggalan gol di menit-menit awal nih, AI langsung menggila nih. Sakikov. Olise. Why? Kalau kata moderator gue Rizky Heka, itu kena skrip bang. Ada-ada aja. Miss Kuzi. Kiri ya. Oh shit. Aneh banget lagi penaltinya, tahu-tahu jatuh gitu. Kalau nggak handsball, ada kejadian-kejadian aneh. Anthony Goldie, nice by the weird penalty decision by referee. Nice umpannya. Ih, Anthony ini gemes banget ya. Eh bukan situ, cowok itu ada Lautaro. Okay. Oh ini 3 menit ya, kita harus bermain efektif. Nantoka oitsuke. Ambiri bambi goru 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 goru. Oh, Henderson terima kasih. Ya. Yeah. Si Crystal Palace nih tipikal mainnya chill nih. Enggak agresif. Eriksen. Bruno Fernandes ni watatta. Lautaro. Ura o nerau. Nice try aja sih. Kurang cepat. Olise ini ngeri loh ini. Handsball pak. Pak. Manchester United との free kick ですね. Tap soba masuk-masuk malah ngasih penalti ke lawan. Lautaro. Reshi. Defender. Ada Tete di situ. Tete adalah kesukaan saya. Lautaro Martinez. Kazemiro ga mochimasu. Malah lebih parah ini salah ngopernya. Defender no yomi gachi de shou ka. Ball wo keep shite mi. Bisa dong. Showing the character ya. Bagus banget tuh. Jeli. Jadi ini chemistry udah dapet nih kita nih. Awal musim gila berantakan banget, cok. Oke, bagus. Dihalau aja oleh Spinazzola. Dukure. I
い時間に追いつきましたね。最後まで諦めていなかったことが功を奏しました。これで後半の展開は変わってきそうです。Secara harfiah kita diacak-acak beneran itu. Diudak-udak backnya. 鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。Kita butuh motor di lini tengah sih si Sanchez nih. Fernandes sudah agak lelah. Oke, kita lanjut di babak kedua. Gue kurang tenang aja tuh tadi tuh, kepancing-kepancing gitu, pengen buru-buru bikin gol. Bagus. Terbaca serangan Muna. Erik Ten Hag udah ngasih instruksi. Bruno Fernandes. Pokoknya lihat ya, lihat semua aspek serangan. Bruno Fernandes. Sa attacking third ni haitte kimashita. Huba. Aite no goal o nerete. Aduh, enggak handball lagi. Sial, 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 sial. Bagus kasih Mirong. Migotona pass cut desu. Ha. ラッシュフォーポストにクロスが入る。しっかり読んでいた。ハンスボール。審判はユナイテッドのフリーキックを指示します。オッケー、来週kita ganti Depay ya. Kita kasih kesempatan. 選手がピッチに入ります。Ivan Leguizamon, De Frutos. Namanya nama-nama Latino gitu. Erikson gue gantiin Didi. Sanchez gue masukin. Lamti boleh deh masuk nih. Oke. Apakah Jackson Taylor akan masuk? Si Golden Child kita alias anak emas. Kita lihat nanti ya sesuai kebutuhan. Eh. Odson Edward tuh ya, pemain andalan dari Crystal Palace. Bagus Henderson. Come on, come on, come on. Ah. Okay, Jackson Taylor masuk. Menit 78 ya guys ya. ここは勝ち越しゴールに結びつけたい。一点リードできるか。手に汗握るセス。Jangan siu, bawa sial itu, bawa sial, jangan jangan dah. Lakukan selebrasi seperti yang kau mau. Masuk langsung merubah alur serangan dan pertahanan, set set set, bekerja sama dengan anak emas, hajar. Nice. Selalu bisa diandalkan ya. Oke. Mantap guys. Fokus sekarang kita. Kono jikan no gol desu kara. Kore de shiai wa kimari janai deshou ka. So desu ne. Kono jikan da to kibishii to omoimasu yo. Sayap-sayap patah. Pasu o katto shimashita. Aite no kougeki o tachikirimasu. Pelan-pelan aja ya. Mak, kan baru dibilang pelan-pelan aja. Bagus Bremer. Nokori jikan wa 2 fun desu.
Anjir. Manchester United to pasu o tsunagenai. Agresif langsung. Saigo no kogeki ni naru kamoshiremasen. Douten ni oitsukeru kara. Bagus Henderson. Selamatkan kita. Aduh, alhamdulillah guys. Manchester United to no shori desu. Kita berhasil merebut seenggaknya sih peringkat 4 sih. Tadi gue lihat Chelsea selisih 2 poin. Kalau Chelsea belum main atau Chelsea kalah, kita naik ke 3. Gila loh, kita bener-bener merangkak dari bawah ini. Cok, cok. Keren ya, keringetnya gitu. Wuh, nice, nice. Post match dulu lah ya. Jawab-jawab seadanya supaya moral pemain tetap terjaga. Just a couple of questions for you. Belum kalah kita sama kayak aslinya nih. MU. Eh, MU lawan siapa sih nanti? Bentar ya. Minggu depan itu Kamis ada lawan Crystal Palace. Malam minggunya bukannya ada ya? Oh, minggunya lawan Arsenal. Aduh, Kamis. Bener. Lawan Crystal Palace terus Kamis lawan Crystal Palace, Minggu lawan Arsenal jam 11:30. Minggu depan. The key to winning is individual battles. Pertempuran antar individu ya. Super sub Sanchez inspires late win. Yeah. Oke, kita menuju ke Liga Champions. Kita lihat standingsnya. Kemarin kita kalah ya. Iya. Dua kali kita kalah sama Dortmund. Goal deficit 2 8-6 sama 8-4. Itu 6 2 2 golnya dari si Dortmund ya kalau gak salah ya. Pre-match dulu ya, biar kane. Anthony got his chance. I've got no problem with the lad. Main, eh, tapi dia capek gak nih kalau gue turunin? Si siapa Bailey sih yang kasihan nih? Berarti Kungku bisa main nih. Reshi kita ganti sama Bailey. Depay kita mainin deh. Martinez kita ganti Taylor. Tarik Lamptey kita kasih kesempatan. Ethan Laird ya. Brandon Williams jadi cadangan. Yang akan menjadi playmaker di sini adalah Eriksen. Fernandes akan gue istirahatin. Wilfred Ndidi masuk menggantiin Casemiro. Kemudian Elliot Anderson gue kasih kesempatan. Ini mungkin secara chemistry belum begitu bagus ya, tapi gue harus melakukan ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Anthony kita mainin deh. Tiga menit, oke, sip. Cus. Langsung aja ke pertandingan. Di Old Trafford nih. Eh, ini pertandingan ke-6 ya? Yuk, langsung aja menuju ke pertandingan Manchester United melawan Sparta Praha di Old Trafford. Selamat menikmati. Home team はすでにノックアウトラウンドへの進出を決めていますが、グループステージを1位のまま通過しようと考えているでしょう。そういう意味でも、
Oke, pelanggaran. Bagus sekali effort dari Wilfred Gidi. Nice, umpan yang bagus dari Depay. Hah. Gimana nih Anthony menjawab pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan, menjawab kepercayaan. Gue cek dikit cok, sini nih. Set. Dar. Nice. Sebelumnya dia gue anggap kurang matang, memang agak sulit sih si Anthony. Ada Nkunku juga kita kan. Ya gue lebih pilih Nkunku sih. Hoyer. Oke. Zero accuracy, Sadilek. Bagus. Aduh offset. Ih. Kalau enggak offset gue udah tipis nih, tipis nih, tipis nih. Tipis sih. Angle-nya soalnya agak susah dengan angle kamera kayak gini menentukan posisi kita tuh offset apa enggak. On fire, cok. Ini si Anthony. Ah. Sayang banget. Umpan yang gagal. Panak, panak kepada Danek. Oke, dipotong aja oleh Skriniar. Leon. Laird kepada Bailey mengembalikan bola. Dihalau saja oleh Wisner. Wisner. Oke, sektor pertahanan di sebelah kanan kita kosong. Oke, bagus sekali Skriniar. Bagus sekali duet Skriniar dan Martinez. Didi. Jangan sia-siakan. Nice, Depay, 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 Depay bergembira. Wush. Turunkan saya akan membuat gol. Ya, tapi rata-rata pemain kita mampu mengisi posisinya dengan baik ya, menjawab kepercayaan kita. Squad ini gue udah paling benar deh squadnya. Tapi Liverpool di Liga lagi menggila ya. Kita berharap mereka bisa kepleset dan kita akan memanfaatkan itu. Bailey. Ah. Oke. Babak pertama yang cukup baik dari Manchester United ya. Anthony bermain gemilang sekali. Ya kebetulan lawannya cuma Sparta Praha anyway. Tapi setiap kemenangan harus kita syukuri ya. Anthony akan kita keluarin, kita akan jaga staminanya. Oke, babak kedua. Liga Champions melawan Sparta Praha di Old Trafford, selamat menikmati. Kungku. Aduh.
ミンチェフ。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、今度マンチェスターユナイテッドが迎え撃つのはマンチェスターシティです。どちらも相手にとって。おい、kita habis lawan Manchester City nih. Aduh, itu momok juga tuh. Aduh, bismillah ya. Kalau gitu screener harus gua keluarin dulu deh. Ya, semuanya aman sih, lapis kedua. Ini kita pertahankan sampai babak kedua berakhir ya. Berarti kita nggak boleh terlalu nafsu mainnya. Bicang apaan di atas. Percobaan yang sangat membagongkan sekali dari Leon Bailey. Skriniar keluar ya. Kamu harus main lawan Manchester City nanti. City sumpah gue gak bisa ngalahin. Jadi kalau gue bisa seri lawan mereka tuh kayak gue udah menganggap kita menang. Menyedihkan sekali ya. Tapi ya sesusah itu sih. Timnya luar biasa. Offside. Tarik Lamptey apakah kita ganti Randall Williams. Boleh deh. Senang-senang. Ini pertandingan rekreasi untuk apa namanya, gue membangun bonding antara para pemain ya, terutama pemain-pemain muda dan cadangan kita. Oke, ada Bremer di situ, aman. Bagus sekali. Hampir cuy. Bagus. Ajang latihan yang cukup baik ya buat para pemain kita nih lawan tim lemah. Bagus banget. Gol ini mah. Terlalu sombong kita. Soro-soro. Aduh. Anjir, kenceng banget coy. By the way, nggak enak ya ininya, komentatornya akan Arab. Kurang apa ya, kurang berapi-api gitu menurut gue. Kucita. Kita terlalu meremehkan ya, bermain-main ya. Aduh, Bremer di situ. Kenceng banget cuy. Gimana ya cara tendangan kenceng kayak gitu? Gofun shikarimasen. Gofun tuh 5 menit artinya. Bener gak? Tuh kan. Tapi masih. Aduh. Udah 88 menit nih. Jikan wa arimasen gak. Udah gak ada waktu lagi katanya. Bagus Licha. Oke. Pakai cara kebobolan lagi. Time. Post match dulu. Chelsea cuma menang 2-1 lawan Salzburg. Salzburg sih berat sih. That's twice you've beaten Sparta Praha. Our attacking plays always a threat. Sektor depan kita, penyerangan kita tuh selalu menjadi ancaman ya. Bukan buat Sparta doang, tapi buat semua. Aduh, lawan Manchester City nih cu.
kita dapat 27 juta lolos dari apa? Penyisihan. Thanks for listening what I had say today. I really appreciate the chance to play while I'm such in the good form. Yeah. Dia lagi bagus mainnya. Depay backs winner against Sparta Praha. Mainnya di home nih kita nih. Aduh, cuy. Objektif kita padahal lagi, aduh, streaknya cuma satu kan. Pre-match lah lawan City mah. Okay, welcome everyone. We'll be starting the questions now. Yeah. Oke, okay, setelah gue pikir-pikir tadi ya, barusan nih gue mikir, kayaknya pertandingan melawan City di Old Trafford, gue akan menyerahkan ke AI aja. Daripada gue misuh-misuh nggak jelas kan, nanti kalau misalnya ternyata penalti lah, apalah gitu. Jadi kita akan sim match. Tapi kita atur dulu. Kita lihat nih squad mereka. Timber dari Ajax ya. Bek kanan. Sementara Akanji dia sama Cancelo masih tetap. Terus Goretzka dari Munchen. Bruno Silva, Dembele, Haaland, Foden. Nah mereka, kita akan memanfaatkan stamina mereka yang kurang bagus. Henderson semoga bisa bermain bagus. Jackson Taylor kita bawa. Ya oke. Semoga ya. Kita staminanya yang agak turun si Martinez doang. Kita sim match enggak usah di quick sim. Semoga berhasil teman-teman. Manchester United tai. Aduh lupa ganti komentator ya. Kungku. Casemiro, Lautaro Kungku, umpan, Lautaro Martinez membuat gol, nice, bangkitlah teman-teman. Hati-hati guys, bagus sekali Malaysia, semakin matang bung, Malaysia di sektor sayap, memberi umpan kah, memberi umpan, oke Rashford. Rashford kepada 17 siapa sih? Sanchez. Aduh, jaga tuh si robot gedeg. Oke, bagus. Enkunku. Tiki-takanya nggak nyantai banget nih. Bagus kali Skriniar. Lica. Oke, nice. Oke, Kungku. Wah, gila, udah dibayang-bayangi gitu ya. Cukup beruntung tadi kita berhasil membuat gol tuh Lautaro. Finishing luar biasa ya. Bagus sekali. Buang. Oke, sip. Aduh. So far oke ya, pertahanan kita cukup rapih nih. Sama City juga sejauh ini cukup rapih. Oke, Dean Henderson, sip, bagus. Babak pertama udah berakhir. Kita lihat fitnessnya. Oke, no problem. Resume. Saa, kohansen ga hajimarimashita. Manchester City ga 1点 mo ou tenkai. Koko kara no hangeki ga kitai saremasu. De Bruyne. Nice. Rashford, run. Kosong.
Glory, glory, Man United. 裏までしっかり見えています。高い位置でインターセプトします。3-0。この数字は2点目。勢いが止まりません。Hajar, Bray. This is Manchester United. 相手の裏を狙う。luar biasa ya guys ya. Luar biasa ini, gue senang banget gila. De Bruyne, De Bruyne, 決まるか。Bagus. ゴール枠を捉えていましたが。Nice, Bruno, Bruno, Bruno Fernandes menciptakan gol yang luar biasa, teman-teman. Finish shot yang sangat indah. Disinilah kita membalaskan dendam di dunia nyata. Hah? Kevin De Bruyne. Long pass wa yoku space ga miete imashita. Bernardo Silva. Oke, nice. Di manajemen dulu ya. Gua akan memberikan si anak emas kesempatan. Ya, jadi gua akan masukin Bremer, Anthony dan Taylor ya. Bremer karena Licha mainnya bagus. Kekhawatiran gua adalah fisik dia. Dia kan pendek. Jadi gua butuh Bremer buat mengawal si Haaland duet sama Skriniar di situ ya. Kemudian Anthony kan formnya lagi bagus nih, tapi gue nggak mau ganti Kungku. Kungku lagi bagus banget di pertandingan ini. Ya so far gitu. Taylor pastinya karena dia pemain emas kita. Casemiro. Siai no tochuu desu ga, dou yara takai jou de PK no hantei ga kudasareta yō desu. Hai. Belum ada pelanggaran yang keras ya di pertandingan ini ya. So far masih bermain dengan cukup fair. Bagus sekali pertahanan kita, teman-teman. Dikunci benar-benar serangannya dan kita melakukan counter attack. Oke. Menit 87. Hampir Bremer ya. Hampir Skriniar Bremer sih. 4-0 cuy. Lihat itu gak? 4-0 lawan Manchester City. Damn. Something. Beritanya gak ada nih. Skriniar happy with Man United. Of course. Ini lama-lama gue akan ngecuekin ya pemain-pemain kayak gini ya. Progress assessment. Katanya kita kan streak 7 wins in home ya, league matches ya. Gara-gara seri itu sih. Dikit lagi kita profit sih. Ini nih yang susah nih, yang long term nih. 2 season sign 4 youth players. Despite of terlepas dari hasil yang kita raih ya, hasil-hasil positif di mata board kita masih belum terlalu bagus. Kita udah naik ke posisi 3, teman-teman. Kita udah naik ke posisi 3. Kita udah bangkit. Ya, kalau lu lihat di musim keduanya Erik ten Hag di sini nih. Awal-awal kita hancur banget. Gila, gue bangga banget kita udah bisa sampai di peringkat 3 sekarang. Keren banget sih. Selisih poin memang sama peringkat 1 masih 6, tapi kita masih punya sisa pertandingan yang cukup banyak. Jadi harusnya nggak terlalu masalah ya. Jangan nih. Reject lah. Charlie Savage. Anaknya Robbie Savage. Dulu dia pemain legendarisnya Leicester City. Tapi sebelum di Leicester City, dia adalah pemain muda, youth player dari Akademi Manchester United.
Oke, kita akan menghadapi Barcelona lagi, teman-teman. Barcelona kemarin di apa ya? Final ya? Final Europa League ya? Berarti kita akan ketemu lagi sama Sancho dan Martial. Nggak tahu nanti Martial diturunin apa enggak tuh. Oke, kita akan melawan Burnley. Burnley, ntar lu, ini di Premier League. Ada Wood Wakehorse. Beritanya yang terbaru nih, kabarnya MU katanya ditawarin sama agennya Wakehorse untuk membeli dia dari Burnley. Tapi pertanyaannya, dia sih secara statistik ya, si Wakehorse ini nih penyerang yang juga ikut pressing gitu, main pressing, cocok sama skemanya Erik ten Hag. Cuman belum tahu, nanti kita lihat aja bagaimana. Masih di bulan Januari kan, yang kenyataannya ya masih di bulan Januari, artinya pilihan masih terbuka. Kita lihat bagaimana Erik ten Hag membawa MU menjadi lebih baik dengan memasukkan striker baru, karena Gakpo ya kita tahu udah direbut, udah disalib. Oke, kita kembalikan dulu si Bremer. Bagus, 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 bagus. Ethan Laird main ya. Malaysia, gue ganti Williams. Depay akan gue pasang di sayap. Taylor gue masukin. Anthony gue masukin. Ya, sementara gini. Lupa lagi gue ganti komentar. Oke, langsung aja menuju pertandingan Burnley melawan Manchester United di Turf Moor. Selamat menikmati. Bruno, Bruno Fernandes dengan mudah menceploskan bola, sang kapten. Asis dari Anthony. Das, enak banget cuy. Pem. Nice. 9 gol dari 16 pertandingan. Oke, langsung kita mulai lagi. Kick off. Possession wa aite team ni utsurimasu. Burnley, kore wa saido o agare sou desu. Otto, kore wa chotto clear ga amai ka. Weghorst. Shuto wa defense ga tomemashita. Bagus sekali antisipasi Skriniar ya. Menutup semakin matang back kita nih. Back andalan nih. Kita menemukan Nemanja Vidic baru. Lautaro umpan ke Depay. Bagus sekali umpannya, Bung. Yah. Depay, why? Maksud gue mau outside foot, yang keluar malah tendangan gaya-gaya. Ah. 危ない場面でしたがナイスインターセプトです。福西さん、スタジアム中の視線がこの人に注がれているといっても。チョルリノフ。バグスカリ。ディトップサジオレブレンデンウィリアムス。このシーズンはここまでゴールを量産してきた限り、ディフェンダーも止められそうにありません。この試合も大いに期待しています。クリアが小さい。これを守りきれるのか。 Umpan yang baik dari Casemiro yang merangsek dari belakang, langsung umpan ke Lautaro. Tendangan penjuru. Bisakah Skriniar? Skriniar membuat gol, saudara-saudara.
Skriniar membuat gol. Mentalnya nih lagi up banget nih. Replay を見てみましょう。コーナーキックをしっかり合わせてきました。そして最後はうまく頭で合わせました。Das. Bagus. Oke. Okay. Kick off untuk Burnley, 2-0 kedudukan sementara untuk Manchester United. Bagus sekali umpannya. Zaruri dari sektor kiri. Dibayang-bayangi oleh Lamptey. Iya, nisete kuremasu ne. Aduh, malah ketabok bola dia. Ah, sayang. Sayang sekali tuh, gagal counter-nya. Ashley Westwood. Bagus William. Box 内でボールをダッシュ。これは勇気のある守備です。カウンターのチャンスが巡ってきた。惜しい場面でしたが、このカウンターは失敗です。Depay bisa kah? Oh. Sekelihatannya nih pemain Burnley demotivasi ya. Tidak bermain bersemangat kelihatannya. Sebaliknya kita apa? Pergerakannya sangat tajam ya. Tajam dan efektif. Bagus. Bukan ke situ maksudnya Sanchez. Oke, okay. Keunggulan yang sangat baik ini, 2-0. Dua gol dari Bruno Fernandes dan Milan Skriniar. Sementara itu Manchester City unggul 2-0 atas Bournemouth. Lanjut dulu ya. Nanti baru kita ganti pemain. Bagus William mengawal sektor pertahanan sayap kiri. Aduh, lu maju dong Depay. Nice. Ethan Led. Balikan Casemiro. Casemiro kepada Bruno Fernandes. Fernandes kepada Depay di sana. Aduh, offset ternyata, Bung. Telat ya. Ih, tipis banget. Tangan doang tuh. Keren. Oi. Kartu dong. Kartu de shoka, kartu enggak katanya gitu. Kartu kuning. Kapten Ashley Westwood. Yellow desu ka? Itu tackle yang cukup berbahaya ya. Shibiga wa motto ball ni itta hou ga yosa sou desu. Boto Beghorst. Oke, bagus. Bagus sekali kerjasamanya antara Memphis dan Lautaro ya. Zetsumyouna pass desu. Potong dengan baik oleh Skriniar. Lautaro udah kelelahan seperti ini. Lautaro Martinez. Bagus sekali Lautaro, hampir saya ganti, tapi kamu harus saya ganti ya. Kamu harus saya ganti ya. Kamu
umpan dari Bruno ya. Depay. Oke, kita ganti pemain dulu. Tuh kan. Spinazzola yang gue masukin untuk gantiin Williams. Skriniar kayaknya udah capek. Gue masukin Martinez. Rashi juga gue masukin gantiin Antony. Oke, cukup. Ini dulu aja. さあ再びキックオフです現在マンチェスターユナイテッドが3点のリードかなり有利に試合を進めていますあど kurang berhati-hati ya ここで取り返す試合終了まで10分も切りましたラッシュフォードBisa, aduh. Baik sekali umpannya. Oke, Didi, silakan masuk. Saya berikan kamu kesempatan. Di sisi lawan, Jair Rodriguez masuk ya. Corner. Tapi nggak ada Skriniar ya di sini. Kita lihat siapa yang akan menyambut. Licha. Bagus counter. Nice. Bagus itu. 試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね。Brownhill。ですが残り時間を考えると、bagus, bagus itu. この得点差は厳しいかもしれません。リプレイを見てみましょう。ショートパスを細かくつないで相手を崩しましたね。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。Josh Brownhill。Oke, okay. Walaupun kita nggak clean sheet, tapi gue mengapresiasi permainan anak asuh kita. Cik, itu padahal gue juga nih. Woodwick Horse, nomornya 10 dia. Bagus ya si Memphis Depay memberikan asis. Post match dulu. Wih, Manchester City menang 3-1 lawan Bournemouth. Oke. Okay. Time for just a few questions. Oh iya, yeah, nanti abis ini gue langsung ganti komentator dulu deh. Itu yang ganggu gue tuh, ini loh, pemain muda. Katanya kita punya 9. Coba kita hitung dulu ya, pemain muda kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi yang kita beli tuh kalau nggak salah, yang gue ambil tuh ini nih. 1, 2. Ini ya? Bukan sih. 3. Bukan beli sini ada sih. Kasih kesempatan ke yang mana lagi ya? Buat temen-temen yang tahu, boleh dong tolong bantuin gue nih untuk objektif ini nih. Yang youth. 2 season sign for youth player. Eligible-nya udah 9. Dimainin udah 20 pertandingan. Atau tinggal 9 lagi ya.
maksudnya eligible tuh eligible pertandingannya gitu ya. Kan katanya for youth player, berarti for itu siapa aja sih yang gue beli? Ini asli. Satu, dua, dua. Oh ini, tiga. Oke okay, oke, okay. Not not. De Gea kapan sembuh ya cowok? Kita akan menghadapi Wolverhampton di tanggal 14 Desember. Tanggal berapa sih tadi? Enam belas. Player of the Year announced, Jadon Sancho. Selamat buat Bang Jadon. Man United can count on Lautaro Martinez, of course. Ini yang top score lihatnya di mana ya? Liverpool turun, habis seri dia. Jadi sekarang kita sama Liverpool 4 poin, City 5 poin bedanya. Carabao kita masih ada gak sih? Masih. Quarter final lawan Sheffield United. Inter lawan Lyon, Dortmund lawan Roma, Sevilla lawan Munchen, Chelsea Benfica, Juve Madrid, Liverpool Ajax, Porto Atletico Madrid. Penasaran gue skuadnya Barca sekarang gimana. Oke, Villalba bakal gue coba masukin ya, for the sake of ngasih kesempatan. Tapi kayak si ini aja nih, si Anderson main aja. Oh tapi di Liga kali ya, Anderson mainnya juga gak ngaruh tuh. Siapa lagi? Udah, oke, sementara gini. Old Trafford ya. Wolves ini salah satu tim yang harus kita waspadai sih, berbahaya dia. Permainannya bagus. Langsung aja kita menuju pertandingan Manchester United melawan Wolverhampton. Lupa lagi gua ganti komentari. Ya wes lah. Terlalu banyak pengalihan ya yang bikin gua enggak fokus mau ganti. ブルバーハンプトンバンダラーズを相手にします。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。バグスクリニアペドネット、オッケー。判定はコーナーキック。アンティスパシアンバグスクリニア。こちらがマンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。レナト・サンチェスとカゼミーロが中盤の真ん中、そしてトップはラウタロです。リトトプサイエスランガンギタイ。
ラッシュフォード。今後。ファーポストへ入れてきた。攻撃の流れを切ります。シーズンはそろそろ中盤ですが、上位陣は接戦ですね。力の差があまりないようです。さあ、お、仕掛けてきます。お、仕掛けてきます。タピオフサイド。オフサイドは。オフサイドの判定です。取り返したぞ。マルテルにコメントいたのかね。エリック・マルテル。レフェリーはプレーオンを指示していましたが、ここでファールを取りました。フリーキックが与えられます。レオナルド・スピナッツォーラ。マンチェスター・ユナイテッド。Bolu, umaku ugokaste chance. Bagus banget umpannya sumpah cuy. Aduh sayang banget handsball. Bagus banget umpan Erikson. Kayak gue senang banget nih Erikson nih. Aduh. Dijuluki pemain jenius ya oleh rekan-rekan. Dar, bagus. Reshi ya. Lautaro bagus enggak sih? Bagusan Reishi. PK を決めて先制点となるか。見事 PK をものにしました。Yakin nih optimis nih gue. Anjing awal-awal gue kayak kok hancur banget tim gue. Padahal kita juara bertahan kan. Tur pem. Sangat matang pengambilannya, tidak ragu-ragu. Bagus. Hairuka, Hairu tuh masuk, masuk nggak? Gol nggak? Leonardo Spinazzola.レナト・サンチェスカットされました。このパスは通りません。スピナッツォーラ、これはクリアが甘い。マラシア、ピンチが続きます。よし、lu lihat nggak? Gila lu, ada replaynya nggak? Ada, bagus banget. Bam, ish.Ngeri. Nih mereka bermain tandang tapi kayak nggak ada takut-takutnya gitu, mainnya pede banget. Bagus nih Wolverhampton. さてここはまたチャンスになりそうです。オリベル・トーレス、オリベル・トーレス、じっくりボールを回しながら同点に追いつくチャンスを伺っています。はい、おっ、PK ですね。これを決められてしまうと1点ボーラーいとけんやで。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。おんがしちょっと無理に行き過ぎましたね。Tapi harusnya gak penalti sih begitu ya. ラッキーでした。決まれば同点です。見事なゴール。落ち着いた PK でした。ゴールキーパーもこれは予想していなかったでしょうね。完全に裏をかかれています。Satu sama cok. Penalti dibalas penalti. サポーターからブーイングが起こっています。PK の判定に対する抗議でしょうか。痛い PK でしたからね。Bagus banget, まあチームが試合が始まります。OK, langsung aja kita ke babak kedua. オールドトラフォードでは後半戦がスタートしました。まだ席に戻っていないファンも見受けられます。さてここでスタジオから情報が入ってきました。ダル。セントジェームズパークで行われている試合でスコアが動いたようです。はい。最初のゴールがチェルシーに生まれています。
現在スコアは1-0。時間は49分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の動きについてお知らせしました。ここでカットしました。ラウタロー、よ、嬉しい。エリクセンへ、ここでカットした。通されていたらピンチを招いていたでしょう。Bagus sekali, pemain kecintaanku. これはよく見ていました。Ih, antisipasi yang luar biasa ya. Bermain sangat disiplin nih Wolverhampton. カウンターを狙っても面白そうです。このカウンターは要注意です。決まれば1点リード。おお、立ちはだかった。ほほほ。ああ、ベンチが動きました。控えの選手。ブルーノ、取るんで。We need you, Bruno. Bruno dulu kita turunin. Gonçalo Guedes. Dari sisi lawan pergantian pemain ya, Gonçalves diganti oleh Guedes. Dua pemain yang diawali dengan huruf G. Anjing, penting banget gak sih info gue. Come on, come on, come on. ウルブス、ここでボールロスト。Aduh, kenapa kekencangan gitu sih? この パスは通しません。Malaysia, nice. Wow, Renato Sanchez. Eish. カウンターのチャンスです。これは危険なカウンターになりそうです。いや。これはいい位置でカットした。シュート。お、バグ、ヘンダーソン。とダイビングセーブで反応。Kita coba Villalba ya. Aduh, entahlah Bung. Ya udah gak bisa. Oke lah, gak apa-apa. Fokus, fokus, fokus. Oh. Go. さあ、相手陣内に入ってきました。試合終了まであとわずか。果たして勝ち越しゴールを挙げられるのか。ここでインターセプト。試合終了まであと1分です。これで2分アディショナルタイムが追加されます。Damn. Babak kedua kita nggak bisa ngapa-ngapain. We just wanted to ask you a couple of questions. By the way, kalau gue pikir-pikir eligible itu maksudnya pemain yang tersedia sih sebenarnya 9, bukan gue udah 9 kali main kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Gue kurang paham ya, sekali lagi mohon dibantu teman-teman kalau ada yang tahu tuh. Thank you for your time. Maksudnya apa? Karena sayang banget sih, maksudnya kita bisa buat oke, DG ya balik. Kita bisa buat menyempurnakan objektif gitu. Masih penasaran banget gue nih sama ini nih. Bruh. Tuh. Eligible-nya masih 9.
dimainkan di 20 pertandingan. Standing kita lihat dulu ya. Poin sama Liverpool. City belum main, kalau City menang 40, kita 7 poin bedanya. Berhasil bangkit kita dari peringkat berapa? 15 sepatu terakhir tuh. Sayang tapi nggak bisa ngelihat ini top score top scorean gitu. Oh iya, kita customize dulu setting ke audio. Commentary language-nya Chinese, lucu kali ya. Kita ke Arabik aja deh. Enak banget soalnya Bang Faris Awed. Oke teman-teman, di episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita udah berhasil membungkus hasil-hasil yang sangat positif, terutama setelah kita berhasil memenangi pertempuran melawan Manchester City. Itu membawa kita ke peringkat ketiga. Gua akan lanjut lagi untuk konten berikutnya besok ya. Rencananya mudah-mudahan ini gua bisa setiap hari lagi ngonten lagi. Tolong dibantu, kalau suka sama kontennya dikasih like, boleh bantu subscribe. Kalau nggak suka dikasih dislike boleh, tapi kalau mau kasih dislike, kasih gua masukan apa kira-kira yang bisa membantu gua untuk enhance konten-konten gue ya, artinya membuat konten gue yang lebih baik dan lebih menarik buat kalian semua. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah support. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Yanuar out.